Sudah terbukti, jika ingin berhenti merokok, awalilah semua dari dalam hati, dengan niat ingin berhenti merokok, dan bertekad tidak akan merokok lagi. Tanpa itu obat semahal apapun, tidak akan berguna. Maka, awalilah semua dengan niat. Berikut ini ada 6 tips untuk mendukung berhenti merokok Anda. Nomor 1. Air susu. Minum secangkir susu sangat bermanfaat untuk mencegahmu mengambil sebatang rokok dan menyulutnya. Sebab setelah kamu minum susu dan kamu merokok, maka akan timbul rasa yang tidak enak di mulutmu. Nomor 2. Air garam. Tahukah kamu bahwa minum air garam ternyata mampu mengekang keinginan untuk merokok? Para peneliti menemukan bahwa saat kamu menjilat garam yang asin, maka keinginanmu untuk merokok akan langsung hilang. Nomor 3. Air ginseng. Bahan alami di dalam air ginseng dapat mengontrol keinginanmu untuk merokok. Namun, para ahli kesehatan menyarankan agar kamu tidak mengonsumsinya lebih dari 2-3 kali dalam sebulan. Nomor 4. Air hangat. Setiap kali keinginan untuk merokok itu datang, cobalah untuk minum air putih hangat. Jangan minum teh atau kopi hangat. Sebab kedua minuman tersebut justru akan meningkatkan keinginanmu untuk merokok. Nomor 5. Air jeruk. Saat kamu bertekad untuk berhenti merokok, konsumsi air jeruk selama beberapa kali sehari. Sebab merokok menghalangi kebutuhan tubuhmu akan vitamin C. Sementara saat kamu minum air jeruk, maka keinginanmu untuk merokok akan hilang. Nomor 6. Jus wortel. Rajin minum jus wortel ternyata bermanfaat untuk menahan keinginanmu untuk merokok. Selain itu, wortel kaya akan kandungan zat antioksidan yang bisa menyehatkan tubuh akibat paparan racun karena rokok. Selain jus wortel, jus mentimun juga memiliki efek yang sama. Selain minum ramuan-ramuan tadi, ada cara klasik yang bisa kamu coba untuk menghentikan kebiasaan merokok. Cara tersebut adalah dengan mengunyah permen karet setiap kali keinginan untuk merokok itu datang. Demikianlah 6 ramuan yang bisa membuat Anda berhenti merokok. Tapi dengan catatan, Anda harus betul-betul berniat berhenti merokok. Semoga video ini bisa menambah ilmu dan pengetahuan Anda. Jika suka silahkan, like dan komen, dan jika bermanfaat silahkan share. Silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng dengan ikhlas, untuk mengetahui video-video selanjutnya. Terima kasih.